lebat juga. Tuh. Banyak satu pohon berdekatan semua, teman-teman. Buah-buahnya. Nih. Oh, besar. Satu lagi. Yang ini masih keras ya teman-teman, jadi kita nggak bisa langsung makan. Jadi yang ini kita tunggu lagi sekitar beberapa hari, baru nanti dia empuk baru kita bisa makan. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Nunggu mommy daddy panen ya? Anak pinter ya? Halo Indonesia. Halo. Sionapot, siastok. Aku sonom. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan hai-hai teman-teman online yang selalu hadir. Untuk teman-teman yang baru mampir dan baru datang ke YouTube channelnya Tias, Tias ucapkan salam kenal dan selamat datang. Please banget beri dukungan dan supportnya kalian dengan mensubscribe YouTube channelnya Tias. Karena dengan mensubscribe YouTube channelnya Tias, membuat Tias lebih semangat lagi dan lebih konsisten lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan follow juga media sosial Tias yang lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman, Tias sekarang sudah di area perkebunan lagi. Kali ini Tias mau panen buah peach. Tadi sebelum Tias sampai ke sini, Tias sempat berhenti sebentar. Tias petik buah apel liar yang ada di pinggir jalan. Dan Tias sudah buatkan videonya juga. Teman-teman tonton juga di video sebelumnya. Nah kali ini Tias mau panen buah peach lagi teman-teman. Yang ini peachnya juga jumbo-jumbo ya teman-teman. Jadi tadi pada saat Tias masih petik-petik buah apel liar di pinggir jalan teman-teman. Tadi cuacanya masih cerah ya teman-teman. Terus kita sempat makan siang dulu sebentar. Terus gak lama gerimis dan agak gelap. Tapi alhamdulillah sekarang gak ada hujan sama sekali. Gerimis pun juga udah berhenti. Makanya sekarang Tias mau lanjutin, mau panen buah peach yang ada di sini. Dan nanti pada saat kita makan langsung di sini, itu tidak terhitung bayar dan gratis ya teman-teman. Jadi yang dihitung bayar itu yang setelah kita timbang dan kita bawa pulang itu yang totalnya kita bayar. Jadi selama kita makan di sini, kita petik lalu kita makan, itu tidak dihitung bayar ya teman-teman. Yuk sekarang kita lagi menuju ke pohon buah peachnya. Tadi Tias udah lihat, pohon buah peachnya ada yang tumbang teman-teman. Ah ini juga ada. Jadi kalau misalkan udah tua tuh, dia tuh kayunya tuh seperti ini teman-teman. Kayak rentang gitu, udah mulai keropos. Dan itu akan roboh. Seperti pohon buah plum yang Tias sudah buat videonya sebelumnya. Itu roboh juga teman-teman. Karena udah tua kayunya. Yang ini ya ampun berat. Saking beratnya ini karena satu baris gini. Isinya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu batang gini aja nih. Langsung 9 nih teman-teman. Tuh. Oh, Masya Allah. Nih teman-teman. Tuh.
Opa. I'm not get that what I'm talking about. Besar. Kita udah bawa plastik lagi. IKEA yang lebih besar, teman-teman. Jadi bisa ngambil yang lebih banyak. Just hold it. She's not just hold it. She's eating. Yeah, give it back. Untuk Mami? Ya. Ya, terima kasih. Anak baik. Sama-sama.
yang peach yang putih ini, yang dagingnya putih, ini udah cukup. Mungkin kita udah dapat beberapa kilo. Ini udah Tias 3 kali masukin ke plastik. Nah, setelah ini Tias mau panen peach yang jenisnya gold dust peach atau yang daging dalamnya itu kuning ya, teman-teman. Dan kayaknya kalau untuk yang ini Tias nggak cobain karena rata-rata itu masih keras gitu, teman-teman. Jadi belum Tias makan sekarang. Nanti nunggu empuk dulu di rumah beberapa hari. Baik, teman-teman. Sampai ketemu di video panen berikutnya. Sampai jumpa.